juga harus seneng gitu ya, karena musik buat kita bahagia. Ibu dan Bapak, hari ini adalah hari di mana anak-anak kita, putra-putri kita yang sudah les akan tampil, akan memperlihatkan apa yang sudah mereka persiapkan, apa yang sudah mereka pelajari selama ini. Jadi mereka sudah persiapkan oleh gurunya dan gurunya bilang mereka bisa untuk tampil. Hari ini kita akan lihat mereka nampil. Jadi konser ini adalah sebagai bahan evaluasi buat para guru bahwa anak-anak sudah sejauh mana belajarnya. Tapi buat anak-anak, buat para putra-putri kita, dengan konser ini mereka bisa merasa nambah percaya dirinya lagi, bisa mengatasi problem yang ada nanti di atas panggung ini ya, sehingga mereka belajar, jadinya belajar kayak belajar nanti di kehidupan itu gimana ya, nanti akan menemui masalah-masalah apa, dan di musik ini pun diajari mereka. Jadi buat semua murid, selamat bersenang-senang di atas panggung, tampilkan yang sudah dipelajari, tampilkan yang sudah dilatihkan. Karena kalau nggak ditampilin di sini, ya jadi musiknya bukan untuk kita aja, tapi untuk mama, papa, dan orang yang menonton. Jadi kalau nanti mau mengambil gambar, boleh dari tempat duduknya masing-masing, atau dari pojok sebelah kiri atau sebelah kanan. Makan dan minum boleh di luar, jadi tidak di dalam ruangan ini. Oke, untuk memulainya, mari kita tepuk tangan semua untuk para murid yang akan tampil. Sebagai pembuka dalam konser